Lagi sama aku Talita. Nah, hari ini kita kembali lagi ke Perumahan Wisteria yang berada di Jakarta Timur. Hari ini aku mau kasih lihat kalian contoh rumah perumahan Wisteria yang tipe 9x16. Nah, kita langsung aja ya. Begitu kita masuk, kita bisa langsung menemui dapur bersih. Di sini dapur bersih. Ini bisa jadi referensi kalian juga buat nanti interiorin rumah kalian. Nah, jalan dari situ, kita di sini masih dapur bersih, dan dia ada dapur kotornya di sebelah sini. Nah, ini dapur kotor kalian. Jadi nanti kalian bisa memilah-milah mana yang bisa dikerjakan di dapur kotor dan di dapur bersih. Jadinya membuat rumah kalian jadi lebih nyaman tentunya. Nah, beranjak dari situ, kita langsung menemui living room di sini. Nah, living room ini sangat luas. Dan living room ini langsung berbelakangan langsung dengan meja makan ya. Jadi dapurnya di sebelah sana, meja makannya di sebelah sini. Living room dan meja makannya ini dia tuh langsung berbatasan dengan taman. Jadi cahaya yang banyak, udara yang baik gitu kan. Jadi nanti mungkin kalian yang lagi bersantai, lagi masak-masak, yang mungkin sedikit berasap, kalian bisa langsung buka di sini. Nah, di tamannya ini, nanti di sini kalian bisa tanemin tanaman favorit kalian, bisa juga taruh kolam ikan, dan di sini kalian nanti bisa bersantai langsung ya, karena ini areanya bisa dipakai untuk kumpul keluarga, pagi-pagi ngopi, ngeteh, dan segala macam. Lanjut. Nah, setelah dari situ, aku mau tunjukin kalian sama ruangan di bawah ini. Ini multifunction room ya. Ruangan ini bisa kalian pakai untuk ruangan kerja, bisa dipakai juga untuk movie room, atau memang kalau kalian mau menambahkan kamar di bawah juga bisa dipakai untuk kamar. Seperti ini multifunction roomnya. Lanjut, abis itu aku mau ajak kalian lihat kamar mandinya. Ini dia kamar mandinya yang berada di lantai bawah. Kamar mandinya cukup luas, sudah ada area shower, toilet, dan juga wastafel. Bawahnya ini, kalau pendapatku pribadi, layout dari Wisteria ini cukup menarik ya, karena dia tidak membatas-batasi antar ruangannya, jadi terlihat cukup luas, terlihat cukup modern ya kan, dan juga terlihat cukup mewah. Apalagi nanti kalian bisa lihat dari video ini referensi untuk desain interior kalian. Nah, setelah itu aku mau ajak kalian naik di lantai atas. Yuk. Nah, tangganya ini juga cukup lebar ya. Tangganya ini lebarnya 1 meter dan cukup landai. Jadi mungkin buat yang udah orang tua kalian itu nggak capek naik ke atas. Nah, begitu sampai di lantai atas, kalian langsung akan menemui a little living room. Jadi ada sedikit space untuk bersantai keluarga, ruang keluarga yang lebih kecil, lebih homey di sini. Nanti kalian di sini bisa pasang TV, mungkin kalian nanti bisa karaokean di sini. Nah, dari living room ini kita bisa melihat ke bawah. Nah, ini tuh ceiling yang cukup tinggi dari bawah. Kalian bisa lihat langsung ke lantai bawahnya dari atas. Nah, setelah itu aku mau kasih lihat kalian ke kamar anak pertama. Dari tangga kita bisa langsung menemui kamar anak pertama. Ini kamar anak pertama.
Menurutku ini luasannya cukup ya, cukup banget untuk kamar anak. Kita bisa taruh area bednya di sini, area lemarinya di sana, bisa pasang TV. Dan juga pencahayaannya yang cukup. Oke, lanjut. Aku mau kasih lihat kalian ke kamar kedua. Ini kamar keduanya, mirip dengan kamar anak pertama tadi. Area bed, area lemari, dan juga bisa taruh TV di sini atau meja belajar. Dan juga ada jendelanya juga. Jadi setiap kamar di Wisteria ini memiliki jendela masing-masing. Yang jelas di mana pada saat ini kita sangat membutuhkan sinar matahari langsung ya untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, ini ada area bednya. Terus ini juga bisa jadi referensi interior desain kalian nanti di rumah. Nah, abis itu ada kamar mandi sharing. Ini kamar mandi sharing di lantai 2 atau lantai atas. Yang bisa digunakan bersama, dia udah ada shower area, toilet, dan juga ada wastafelnya. Nah, yang terakhir aku mau kasih lihat kalian. The uniqueness of this Wisteria is this one is the master bedroom. Ini master bedroomnya. Kalian bisa lihat di sini. Mungkin yang kalian yang melihat video ini bisa dijadikan referensi ya untuk interiornya. Nah, ini area bednya di sini. Terus di sini ada closet room areanya. Nah, ini jadi bisa mungkin nanti kalian bisa desainin sendiri, mau taruh lemari mungkin di sini karena langsung berbatasan dengan kamar mandi. Kamar mandi yang cukup luas. Area showernya juga luas di sini. Pokoknya bagus banget deh. Nah, spesialnya dari Wisteria tipe 9x16 ini pastinya udah dilengkapi sama sky balcony yang luas banget. Nah, di sini nanti kalian bisa bersantai sama keluarga, bisa bikin acara barbecuean, juga mungkin ngopi-ngopi di pagi hari. Dan kalian bisa chit-chat sama tetangga. Nah, menurut kalian gimana nih ruangan di lantai 2 yang udah aku kasih lihat ke kalian? Cukup nyaman, cukup homey ya untuk kita semua. Dan bisa jadi referensi kalian. Tapi nanti kalau misalnya kalian ngambil Wisteria ini, semuanya kosongan ya. Jadi video ini bisa jadi referensi kalian juga untuk desain interiornya. Nah, yang terakhir yang mau aku kasih lihat ke kalian adalah attic room di atas. Mau lihat? Yuk! Nah, ini tangga menuju attic roomnya didesain dengan sebegitu imut ya, lucu dan sangat artistik. Nah, ini dia attic roomnya. Di tipe 9x16 ini attic roomnya menurutku besar banget ya. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini kita bisa taruh sofa, taruh meja, dan juga bisa ada ruangan belajar di sebelah sana. Jadi di attic room ini kalian bisa ubah menjadi kamar juga. Kalian bisa ubah juga menjadi studio musik mungkin, atau bisa buat tempat kerja, tempat ruangan keluarga. Ceiling dari attic room ini sendiri tingginya 4,2 meter kurang lebihnya. Jadi cukup tinggi, cukup nyaman. Kalian bisa ubah seperti apapun mau kalian di sini. Kalian bisa bersantai sama keluarga di sini, kalian mau ubah desainnya lebih gloomy juga bisa. Nah, gimana? Gimana menurut kalian? Nyaman banget kan? Jadi tipe 9x16 ini sangat luas, sangat lebar, dan menurutku harganya sangat-sangat affordable. Dan paling penting, masih ada di Jakarta. Perumahan Wisteria ini juga dekat dari Aeon Mall, dekat dari IKEA, dan juga nanti akan banyak ada fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit, juga sudah ada sekolah. Pokoknya di sini kalian udah lengkap, udah nyaman, dan juga dekat dari Kelapa Gading juga.
Nah, gimana nih setelah melihat show unit dari Wisteria tipe 9x16? Di mana tipe 9x16 ini udah ada 4 kamar plus 1, sudah ada sky balcony, sudah ada attic room, dan sudah double high volume ceiling. Nah, udah tertarik belum? Kalau udah tertarik, kalian bisa langsung hubungin aku di nomor di bawah ini. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya, bye-bye!